Hasil final, Korea Open 2024. Di final ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 18-21, 21-9, dan 21-8, dalam durasi 48 menit. Dengan hasil ini, Leo Bagas berhasil menjadi juara Korea Open 2024 dan meraih gelar perdananya sejak pertama kali dipasangkan. Di final ganda campuran, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil mengalahkan pasangan debutan baru asal Cina, Kuo Xinhua, Li Qian, dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-13, dalam durasi 59 menit. Dengan demikian, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil menjadi juara Korea Open 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final tunggal putri, pemain Cina, Wang Zhi, memutuskan untuk walkover, sehingga Kim Ga-en secara otomatis menjadi juara Korea Open 2024. Sedangkan Wang Zhi menempati posisi runner-up. Bagi Kim Ga-en, gelar Korea Open kali ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di partai selanjutnya, partai final tunggal putra, Lu Guangzu akan melawan tunggal putra Chinese Taipei, Li Chiaho. Rekor pertemuan, 4-0, untuk keunggulan Lu Guangzu. Dan di partai final terakhir, ganda putri Malaysia, Pearly Tan, Tina Ah Muralitharan, akan melawan ganda putri Korea, Jong Na-en, Kim Hye-jong. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Jong Na-en, Kim Hye-jong. Dan berikut adalah hasil final Korea Open 2024 selengkapnya.